Welcome back di Ragam Kuliner Redaksi Pagi. Yuk kita cari yang enak dan unik di Kota Kembang, Bandung. Di Jalan Lengkong kecil ini ada rumah makan yang menjual menu nasi goreng berwarna hitam. Nasi goreng ini dibuat dengan bahan-bahan seperti daun jeruk, kemangi, dan cabai. Sementara bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, serta serai. Semua bumbu tersebut kemudian dimasak bersama nasi. Lalu ditambahkan tinta cumi hingga warna nasi pun berubah menjadi hitam. Untuk membuatnya hitam maksimal, setidaknya dibutuhkan tinta dari 2 ekor cumi di setiap porsi penyajian. Ternyata, olahan nasi goreng hitam di sini sudah ada sejak 16 tahun lalu loh. Menunya berasal dari resep keluarga sang pemilik yang kalau kata pelanggannya sih, rasanya tidak pernah berubah dari dulu. Nah, di rumah saya itu sering masak cumi. Cumi hitam. Nah, terus biasa kan makanan itu ada sisa nggak habis banget semua gitu ya. Jadi sama ibu saya suka dibuat nasi goreng. Dalam sehari, nasi goreng hitam di sini bisa laku terjual hingga 50 porsi. Wah, mantap! Masih penasaran dengan kuliner unik lainnya? Kali ini kita akan berburu ayam goreng gosong. Eits, bukan gosong yang nggak bisa dimakan ya. Tapi di Jalan Pecinan Lama Kota Bandung ini ada ayam goreng hitam pekat bernama Sunia Ratu. Ayam-ayam goreng di sini sebelumnya sudah dimasak dengan kecap manis, sehingga ketika dimasak dengan minyak panas, minyaknya bercampur dengan kecap berwarna hitam. Selain ayam, ada juga pilihan lain seperti sate kulit, usus, dan ati ampla. Meski hanya tenda kaki lima dengan menu sederhana, tapi banyak pelanggan yang rela antre untuk menyantapnya sambil duduk lesehan di pinggir jalan. Pas pertama lihat, unik gitu. Terus ya pengen coba juga karena orang tua udah, waktu itu udah, jadi saya diajak ke sini karena enak katanya rasanya. Ayam goreng yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1992 ini setiap malamnya bisa menghabiskan 100 ekor ayam. Wah, 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 yang hitam jangan sampai lolos nih. Nyam, 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 nyam. Ragam kuliner serba hitam ini membuktikan bahwa makanan yang rasanya enak tidak selalu terlihat dari penampilan. Wilam Nasution, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.